Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum pembelajaran, saya absen terlebih dahulu. Oke, hari ini masuk semua ya. Hari ini Bu Guru membawa hewan-hewan. Hewan apa ini? Binatang apa yang pandai melompat? Yang pandai melompat, itulah kata. Binatang apa yang pandai berenang? Yang pandai berenang. 59, silahkan dibaca. Ibu tinggal ke kelas 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum pembelajaran, ibu absen terlebih dahulu. Hari ini ada teman kalian yang tidak hadir ya. Semoga Mbak Lara segera sembuh. Amin. Baik, hari ini kita belajar tentang nilai mata uang. Silakan diperhatikan nilai mata uang ini. Ini uang berapa? Ada yang tahu? Iya, 5.000. 5.000 cukup untuk beli apa? Iya, dapat banyak, bisa beli bakso, bisa beli es, bisa beli apa lagi? Banyak sekali ya. Baik, sekarang silakan dibaca bukunya di halaman 16. Ibu tinggal dulu ke kelas 2. Coba ibu cek tugas kalian. Ah, ya, kelompok 1 hebat. Bagaimana kalau kelompok 2 ada yang kesulitan? Baik, saya rasa sudah paham semua ya dengan materi binatang apa yang ada di udara, di air, dan di darat. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seru sekali ya. Tadi ibu di kelas 11 dengar kalian belajarnya hebat. Menyenangkan, terlihat kalian gembira. Sudah paham ya dengan nilai mata uang? Sudah. Baik, hari ini cukup sekian pembelajaran hari ini. Ibu guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.